Saya Eko Andrianto, Kepala Desa Tambaan, Jogonalan, Kabupaten Klaten. Saya sedikit mau menceritakan tentang Desa Tambaan. Desa Tambaan secara geografis terletak di sabuk lereng sebelah selatan lereng Merapi. Adapun ketinggian tanah dari permukaan air laut kurang lebih 154 meter dengan motografi dataran rendah. Luas wilayah Desa Tambaan kurang lebih ada 260 hektar. Untuk aset ekonomi di Desa Tambaan ada beberapa wilayah yang mempunyai usaha kecil, diantaranya untuk produksi krecek, ada yang produksi rambak, produksi keripik sukun, keripik telo, keripik pisang, dan lain-lain. Ada juga yang memproduksi usaha kecil berupa pembuatan emping hijau, pembuatan undi-undi, ada sebagian yang berusaha untuk ternak ayam, usaha lele, lesehan, angkringan, dan lain-lain. Masih banyak lagi untuk potensi-potensi di Desa Tambaan. Saya PKK dari Tambaan, nama saya Sakiroh. Harapan saya di PKK supaya ibu-ibu menjadi ibu seperti Sri Kandi, membuat home industry, yaitu makanan yang dapat dititip-titipkan di warung dapat menghasilkan uang untuk anak-anak kita atau untuk belanja. Dan harapan PKK supaya ibu-ibu lebih terengginas, lebih pintar daripada yang dulu. Semoga ibu-ibu PKK lebih baik daripada yang dulu. Sekarang dapat mendapatkan apa ya, uang atau industri home yang dapat dititip-titipkan kepada warung-warung atau membuat apa saja yang ibu-ibu dapat bisa dikerjakan di rumah.